pusing, gejala pusing gitu yang. Tapi pusingnya hebat gak? Enggak sih, enggak terlalu. It's okay gitu, masih okay. Level 1 sampai 10? Ini 100 ya. Mantap Rajim, enggak 10 Pak. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Kondisi Indra Bekti menunjukkan perkembangan setiap harinya, termasuk dalam hal komunikasi. Presenter terkenal ini sudah lancar berkomunikasi dengan sang istri Aldila Jelita. Melalui fitur Instagram Story, Aldila mengajak sang suami ngobrol secara intens. Dia mengucapkan selamat pagi kepada suami tercintanya. Aldila lantas mengusap kepala Indra Bekti sambil bertanya bagaimana kondisinya. Pria yang akrab disapa Inbek ini mengeluh pusing, lemas, terus kayak gerah-gerah gitu, kayak pusing-pusing, gejala pusing-pusing. Wanita berhijab ini kembali bertanya apakah pusingnya sangat hebat. Indra Bekti menjawab tidak, namun saat ditanya sejauh mana tingkat pusingnya bila diukur dengan skala 1-10. Jawaban Inbek mencengangkan, ini 100 ya tutur Indra Bekti. Astagfirullah, kan 10 paling besar, yang benar yang mana, di level berapa, Aldila terkejut. Ayah dua anak itu lantas menyebut bahwa sakitnya berada di level 10, yang berarti tingkatan paling tinggi. Nada bicara Aldila Jelita menjadi sangat khawatir. Astagfirullahaladzim, sakit banget dong, serius dong, sakit banget rasanya, tanya dia lagi. Indra Bekti mengangguk sedikit tanda membenarkan.